Halo Sob, balik lagi di channel Marching ID ya. Pada kesempatan kali ini, Uts, jangan langsung nyerakes aja ke barang ini nih. Sebelum itu, ya, tau gak apa sebelum itu gue bakal kasih tau nih. Sebelum itu ya Sob ya, subscribe channel Marching ID, jangan lupa. Ini apa nih? Ini tau gak gue lagi ngapain nih? Lonceng notifikasi di depan, oke? Coba basa-basi lagi, tanpa basa-basi lagi. Saya akan bahas satu reel, katanya reel badak nih. Para angler sering pakai nih reel ini, reel badak. Kata men, atau apa? Ryobi Ultra Power Super Light Material. Guys, ini katanya badak sering dipakai angler untuk ultra light. Bus, metode baru tuh ultra light tuh, mancing. Enak. Oke, tanpa basa-basi lagi kita buka ya barang seperti apa ya. Nih, barang ini ya. Oke. Bisa lihat. Oh, bukan ya. Karena semua ya. Pelan. Harusnya pelan. Enggak pelan aja nara, oke. Nih, lengkapannya ya. Cet. Mau disulap lagi? Jangan disulap lagi. Bukan jadi pemancing, ntar gue jadi tukang sulap, oke? Taruh nih di sini. Kita lihat ya, plastiknya buang aja, kita buang plastiknya, susah. Ini guys, real Ryobi Ultra Power 1000. Lihat guys, double handle nih, ini nama power handle nih. Datang dong, ini apa? Reelnya, ini reel apa? Tau gak ini reel apa? Ini namanya reel spinning reel, oke? Okay. Spinning reel itu apa raka? Nih, dijelasin lagi nih. Kalau spinning reel, dia itu berada di bawah rod. Itu yang di atas apa raka? Yang ada di atas rod itu namanya reel overhead atau reel BC. Reel BC juga berada di atas, oke? Okay. Udah jelas kan? Nah, jelas nih kita pasang nih ya. Sembari jelasin saya udah pasang tadi ya power handle-nya di reel di 1000 ini ya. Oke, kita lihat dari putarannya. Biasa kalau gua nih ngecek barang harus lihat putarannya dulu. Harus diputar dulu begini nih caranya. Lihat nih ya. Nah, itu tuh smooth tuh. Mantap dong, masa kaleng-kaleng. Tuh. Oke, sob. Nah, sip. Untuk dari penampakannya ya, nih ini kecil masih gedean telapak tangan ogut tuh daripada real itu tuh. Oke, kita bahas ya dari spek. Lihat warnanya hitam ya, warnanya hitam dibaluti dengan warna gold di spoolnya nih, bisa dilihat untuk realnya tuh guys. Tuh ya, terus di sini ada kayak apa tuh, bisa kayak apa di sini kelihatannya sih reel ini sangat apa, sangat elegan ya modelnya. Oke, dulu ini sangat bagus modelnya ya. Tapi kalau dalam-dalamnya kita cek. Oke, sebelum itu kita buka rumah spoolnya. Saya selalu ceknya begitu. Kalau saya ceknya selalu begitu. Kita nih buka yang tangan kayak gede, nah, cukup. Oke, sini nyangkut. Nempel sih, oke. Ini dalaman spinning reel ini ya. Bisa lihat. Ya. Di sini ada gear ini buat sini nih, buat clicker dalam spoolnya ya. Oke, kita lihat lagi spoolnya. Lihat nih warnanya tuh matching ya. Matching dong. Iya dong.
kaleng-kaleng yang juga pinggir bukan kaleng-kaleng gitu. Kecil zebra alis ini kata badak. Orang-orang sobat-sobat angler pada bilang badak nih untuk film di Perang Seribu nih. Bukan gue sendiri yang ngomong loh, gue masukkan dari temen-temen pancing. Wah ini lu badak nih man, katanya man. Awet dah pokoknya, badak. Oke, okay. Kita pasang kembali. Kita pasang lagi ya. Oke, okay. Masih hati-hati ya pasang ini. Jangan sampai gak hati-hati. Nah biasa yang dari real yang gue suka itu apa? Bunyi belnya. Wah, kalau bunyi belnya nyaring itu gue paling gue suka. Seperti apa? Seperti ini. Wow, iya, asik dong. Wow, asik banget nih. Ini lebih asik. Asik nih. Wow, asik kan? Asik dong. Oke. Terus nih, kita bisa lihat. Bel amnya udah tebel, sob. Bel amnya tebel banget nih, bagus nih. Nah di sini rollernya warna gua, wah keren, matching banget, jadi matching. Terus ini relnya juga ada anti reverse nya ya, ini tombol anti reverse nya, fungsinya jalan. So, kita tapi nggak butuh anti reverse, oke? Okay? Jadi kita begini aja, oke? Okay. Bisa? Man, kok lu beli ukuran kecil? Nah ini justru sekarang kan lagi trendingnya tuh namanya ultralight. Dan namanya ultralight itu kita pakai reel-reel itu di ukuran 1000 ke bawah. Kebetulan dari Rio Ultra Power ini dia ada di apa namanya? Di 3 tipe. Yang 1500, 800, 1000. Nah itu semua buat ultralight tuh. Terus reel apa sorry? Joran yang pakai apa? Rotorotnya? Ada rot-rotnya pak, paling sekitar rot-rot kecil ukuran 2-6 lips. Untuk lure-nya itu paling maksimal 7 gram, tapi lebih better kita kalau mau pakai lure-nya dikurangin 2 graman atau sih biasa 5 gram sih pak buat pakai di ultralight ya. Terus reel sekecil ini bagi saya sih nyaman banget untuk dipakai mancing ultralight ya. Keren sih. Wih, baru pertama kali ini saya buat mancing ultralight, keren banget. Sumpah, saya suka banget. Kesan saya pertama pasang boxing ini keren banget. Pas lihat, wih, warnanya mancing banget. Nah, kalah lah sama merek-merek lain dah. Pokoknya kalau kata teman-teman saya mah ini udah paling badak dah. Best dah ini untuk Ryobi ukuran 1000 Ultra Power. Terus oke sobat. Terus kita lihat ya. Spesifikasinya seperti apa sih untuk Ryobi 1000 Ultra Power ini? Oke, kita lihat. Oke. Di Ryobi Ultra Power 1000 perbandingannya itu ada di rasionya itu di 5,2:1. Bisa kelihatan enggak? Bisa lihat. 5,2:1. Jadi 5,2:1 itu putarannya ya. Satu kali putar itu dia 5,2 putaran di sini. Ininya nih yang bergerak. Satu kali putarannya set. Nah, ketemu dari ujung sini nih kalau kelihatan dari ujung sini nih. Dari ujung sini kita putar ke ujung sini set lagi. Nah, itu totalnya 5,2. Terus untuk di maksimum drag untuk reel ini 3 kilo. Bukan berarti reel ini gak bisa narikkan per 5 kilo loh. Bisa, ada temen robot ada nih yang narik per 5 kilo nih. Jadi mancing-mancing di mana ya? Dia lagi mancing-mancing di Bagan, seriusan. Kena ikan ukuran 5 kilo, ikan jiti, sumpah. Tapi sih itu narikannya emang lama nariknya. Kita gak bisa langsung maksa terus. Yang ada ininya kesian, tapi kita memang pakai waktu yang banyak fighting dengan ikannya. Bisa naik? Bisa, nggak ada yang nggak bisa. Tapi kita harus tahu tekniknya gimana ya.
kita harus ngatur ini gimana, terus kita tahu di saat ikan itu lagi narik itu gimana, apa yang kita harus lakukan ya. Oke. Terus di sini ada berat dari reel ini. Berat dari reel ini ada di 165 gram. Sangat enteng. Coba, ini enteng. Ini enteng banget. Boleh lah. Yang kecil enteng lah tuh. Udah otomatis. Terus ball bearing ada di 6+1. Untuk kapasiti lainnya di line PE 6 lips dia berada di 180 meter. Di 8 lips dia ada di 130 meter. 12 lips ada di 95 meter. Guys, jadi menurut saya sih untuk sobat-sobat angler yang mau mancing ultralight, saya lebih menyarankan untuk beli Ryobi ini. Pro Power 1000 atau 500 atau 800. Itu selera masing-masing aja ya, mau beli yang mana. Saya sangat rekomendasikan sekali. Ini reel yang paling oke bagi saya. Kenapa saya bisa merekomendasikan seperti itu? Karena teman-teman saya pada bilang kalau saya, "Man, ini reel paling banget. Ini oke banget. Ini enak banget untuk di ultralight." Oke? Saya rasa cukup video dari saya. Semoga video ini bermanfaat dari saya. Terus jangan lupa juga untuk subscribe channelnya Mancing ID. Jangan lupa untuk menghidupkan tombol notifikasinya. Oke, guys, see you next time.